Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، الحمد لله. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan segelap seni kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan segala anggota badan kita. Syukur ke atas hidayah yang Allah tetapkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kekalkan hidayahnya itu di dalam diri kita. Berapa ramai di kalangan manusia Allah pisumkan hati dia setelah mana Allah tetapkan hidayah. Berapa ramai di kalangan manusia yang Allah lalaikan dia, yang akhirnya mereka ini mati dalam kesesatan setelah mana satu masa dahulu mereka ini pernah Allah beri hidayah kepada dia. Ramai. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ini dikekalkan Allah dan dimatikan Allah dalam keadaan kita ini dalam berada dalam keadaan hidayah. Dan malam ini, tajuk saya pada malam ini, saya nak ini bersangkutan dengan orang yang Allah pernah beri kepada dia satu masa lalu akan hidayah. Akan tetapi kemudian ini mereka ini menjadi lalai. Sedikit demi sedikit mereka ini tidak menjaga adab-adab di dalam Islam. Maka di akhirnya, kekadangnya mereka ini mati dalam keadaan mereka ini gagal. Janganlah hendaknya kita ini jadi seperti mana yang dilukirkan ya, di dalam kita Al-Bidayah yang menihayah mengenai Barsisha. Barsisha yang mana mereka, dia ini merupakan seorang wali Allah yang agung, yang mana dia ini merupakan ada anak murid 1,000 orang. Anak murid semua ini jadi wali Allah terbang di langit. Di dalam kitab Al-Bidayah yang menihayah dikatakan ya, mereka itu yang tiru dan disamak. Mereka 1,000 anak muka boleh terbang kat langit. Bukan ada saja, tak. Disebabkan karamah mereka, barakah daripada ilmu dan juga ibadat Barsisha yang Allah beri kemuliaan kepada 1,000 anak murid. Tok guru kepada 1,000 anak murid, yang 1,000 anak murid ini wala Allah tu tok guru yang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah bizalik. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita ini Allah kekalkan dalam hidayah, kita ni kuat ibadat, Allah kekalkan, Allah mudahkan kita bangun malam. Allah baru beri kita ilmu, tuan-tuan. Dan Allah kita rasa kita ni mudah nak berzikir. Janganlah kita terus rasa, kita terus rasa aku ni ahli syukur. Jangan tuan-tuan. Ya, adabnya mudahlah kita merasa tawaduk kepada Allah dan sentiasa bersangka baik. Kerana apa? Kekadangnya Allah ini menjadikan seseorang itu sesat. Allah ini benci seseorang disebabkan Allah ini benci seseorang. Allah benci seseorang maka ditakdirkan seseorang itu melakukan ketaatan. Sebab itulah bila mana kita ini melakukan ketaatan, jangan kita sangkanya Allah sayang, sentiasa sayang dengan kita. Boleh jadi kadang-kadang kalau kita rasa macam itu, boleh jadi kita akan cukup takabur. Kenapa sakatnya seorang hamba itu Allah benci dia, tetapi kenapa Allah tetapkan dia dalam ketaatan? Dia melakukan ketaatan. Bangun malam setiap malam. Orang lain tidur dia bangun malam. Orang lain berzikir dia. Orang lain tak zikir dia berzikir. Tiba-tiba Allah guna orang nak hukum ke dalam neraka sebab apa? Dalam kitab tasawuf kita belajar, rupanya ada orang yang jenis macam ni. Allah benci dia, tapi Allah tetapkan dia melakukan ketaatan. Rupanya bila mana dia melakukan ketaatan atau dia beri, Allah beri dia ilmu, rupanya dengan ketaatan tersebut menjadikan dia takabur. Dia rasa lebih elok daripada orang lain. Hati merujuk, dia rasa dia lebih hebat. Maka dengan penyakit hati itu,
Dia melakukan ketaatan, merasakan diri dia tak melakukan dosa, tak berdosa. Lalu hati dia merasakan bahawa dia berada di makam yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Azan-zan. Dia sebabkan hati dia, okey, yang lain okey. Perbuatannya okey, solatnya khusyuk, zikirnya sentiasa. Tetapi disebabkan kesalahan hatinya yang merasakan diri dia lebih hebat daripada orang lain, yang merasakan perasaan ujub, yang merasakan dia lebih bagus amalan dia. Sampai pada satu tahap dia merasa diri dia berada di makam tertinggi di sisi Allah SWT. Ya, sampai pada satu tahap dia rasa diri dia adalah wali Allah. Maka pada tahap itu orang tersebut bukan yang Allah pandang dengan pandangan rahmat, bahkan Allah pandang dia dengan pandangan benci. Dan segala amalan dia Allah tak terima. Contohnya rahmat Allah SWT dalam sebuah hadis dalam kitab Nihayatul Abidin karangan Al-Imam Ghazali. Dinukilkan bahawa sebelum mana Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan 7 langit dan 7 malaikat, yang mana malaikat ini mengawal setiap 7 malaikat ini mengawal setiap pintu langit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok setiap langit kan, kalau kita tengok malam-malam, kita tengok bintang, banyak-banyak bintang, bintang itu semuanya terangkum di dalam satu langit, belum melepasi langit pertama. Langit pertama tu kita tak tahu macam mana. Besarnya Allah SWT, besarnya Allah, besarnya Allah SWT. Maka pada setiap langit itu ada malaikat yang menjaga setiap amalan hamba, manusia yang nak melalui. Setiap kali kita melakukan satu solat, satu ibadat, puasa, zikir, maka malaikat akan membawa amalan-amalan tersebut naik dan jumpa kepada Allah Ta'ala. Seperti mana? Pengawal-pengawal dia bawa tulang emas nak mempersembahkan kepada raja. Macam tu juga malaikat dia bawa. Sampai langit pertama, cek-cek rupanya betul ada something, ada penyakit hasad. Saya tak ingat turun tanya tu, memang tak maaf. Antaranya penyakit hasad dengki, antaranya hobi dunia, cinta dunia, antaranya takabur, antaranya ujub, antaranya macam-macam tu tuan. Sampai kepada atas sekali, malaikat semua tak tahu, malaikat penjaga tak tahu. Akhirnya Allah kata, campakkan amalan ini kepada muka orang pelaku sebab dia telah melakukan riya. Melakukan riya, malaikat pun tak tahu, tapi Allah tahu, aku tahu, Allah kata. Ya, itu sebab kita kena muhasabah, kita kena bersenuzon dengan Allah Ta'ala dan kena sentiasa merendah diri. Kerana kadang-kadang ini amalan yang banyak kita buat yang tampak hebat di sisi orang, rupanya Allah tak terima. Allah campak di sisi, campak semua malaikat, campak beban amalan tersebut di muka si pelaku. Sebab kita kena minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadaku amalan yang diterima. Patut teruah kita kena sentiasa tawaduk diri dengan ilmu yang kita ada. Kita kena tawaduk dan tanda seseorang itu alim, tuan-tuan, dan tanda ialah bagaimana dia sentiasa tawaduk, tuan-tuan. Ya, maka itulah tanda-tanda seseorang itu ya memang betul manfaat dengan ilmu dia. Orang alim ya macam tu juga dengan orang-orang yang ahli ibadat. Ya, maka kita tengok makin lama di mata wakil, maka itulah amalan yang diterima. Senang dia nak tengok tanda. Tapi kalau seseorang yang berbuka dengan amalan-amalannya, maka itu kita tahu-tahu dia. Ya, malam ini saya nak membawakan daripada kitab yang dikarangkan oleh apa? Patriakan Al-Mukasar Ketun Ala Tariqi Da'wah, kitab ini. Dan dikismahkan golongan yang tercicir dari jalan dakwah. Bermaksud yang antaranya yang berkaitan dengan seseorang yang pernah satu masa ketika dahulu menerima hidayah Allah Ta'ala, ataupun dia di kalangan orang-orang Islam dan kemudian dia berciciran di melakukan dosa dan maksiat. Sebahagian mereka kembali kepada Islam dan sebahagian mereka teruah hanyut dengan maksiat yang akhirnya membuat mereka ini meninggalkan agama. Banyak di kalangan mereka. Sebab itu bila mana kita berdakwah, kalau kita berdakwah maka dakwah itu kena berterusan, kesinambungan. Ya, kena ada follow up. Sahabat kita berdakwah kat Sabah. Ya, pergi ke Sabah, dia berdakwah, ada ramai orang masuk Islam, kemudian ditinggalkan macam tu saja. Tengok orang tu masuk Kristian balik, subhanallah. Ya, makanya bila mana kita tengok seseorang itu mendapat hidayah Allah Ta'ala, hendaklah kita jaga orang itu
supaya diberkekalan dengan dalam hidayah. Kekalnya dia di dalam hidayah, pahala setiga lapui pahala yang dia dapat, maka kita juga dapat. Ya, dalam berdakwah tuan-tuan tidak ada kerugian. Berdakwah tidak ada kerugian. Ya, seseorang itu yang mendapat mendapat hidayah disebabkan kita, maka sepanjang amalannya tu, kalaulah dia apa, kalau dia sebelumnya muslim, ya, maka kita ajarkan dia solat, kita ajarkan dia puasa, ajarkan dia zakat, macam-macam, kita bimbing dia. Maka sepanjang hidup dia, kalau dia melakukan amalan tersebut, kalau amalannya pahala dia 10 juta, maka 10 juta tu dapat kat kita free-free juga. Haa, tuan-tuan, cuma macam tu saja. Sebab tu tiada kerugian di dalam bab takwa. Ya, dalam surah Al-Maidah, saya sebenarnya nak kupas surah Al-Maidah. Ya, ayat 54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yahdi Allahu biqaumin sawfa yahdi Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah a'izzatun 'alal mu'minina a'izzatun 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang beriman, barang siapa murtad walau barang siapa berpaling daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan, menggantikan kamu dengan satu kaum yang mana kaum itu Allah cinta kepadanya dan mereka cinta kepada Allah. Allah kata, wahai beriman, kalau kamu nak murtad, murtadlah. Murtad kat sini tak faham. Murtad kat sini bukan bermaksud ditinggalkan agama seterusnya. Mayar tanda minkum bimakna sama dengan kalau kafir. Kafir itu ada dua jenis. Pertama kafir hakiki, kedua kafir maknawi. Kafir hakiki memang keluar daripada Islam, amalan segalanya terhapus. Itu kafir hakiki. Kafir maknawi adalah apa? Segala dosa-dosa besar atau kita kenali sebagai kufur nikmat. Man taraka solata ta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan solat secara sengaja, kafir terang-terangan. Macam tu juga bab murtad. Murtad ni dalam Islam, dalam kita dalam konteks Melayu, murtad itu jelah murtad. Ya, murtad pertama, murtad apa? Kafir. Jadi kafir itu jelah. Ada kalimat murtad pun kita kaitkan dengan apa? Jawa murtad, Banjar murtad. Ha, orang Jawa tak tahu cakap Jawa. Dikatakan jauh murtad macam aku. Okey. Tapi dalam konteks sebenar murtad ada dua. Pertama murtad hakiki juga, iaitu murtad yang meninggalkan agama sepenuhnya. Maka ditinggalkan agama sepenuhnya, maka jadilah dia orang kafir. Murtad jenis yang kedua adalah dia meninggalkan pengamalan hukum Islam, iaitu dia ni masuk Islam lagi, dahulunya dia mendapat hidayah, kemudian dia meninggalkan kehidupan beragama, kehidupan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia jadilah dia seorang murtad yang masih Islam, masih ada pahala, masih ada dosa, tetapi kehidupannya, kehidupan Sunnah ditinggalkan. Kala dulu pernah dengan Rasulullah sentiasa mengamalkan sentiasa solat jemaah, ya, sentiasa majlis ilmu, ya, sentiasa semuanya dengan tahajudnya, tiba-tiba dapat penyataan, dapat tekel besar, penyataan pun tinggi. Sikit demi sedikit ditinggalkan agamanya, maka lama-kelamaan jatuh hati ke dalam lembah cinta kepada dunia, yang akhirnya ditinggalkan kehidupan beragama. Ya, saya kadang saja tanya anak, apa anak murid? Ayah boleh tak? Ayah solat kat rumah? Solat. Saya kadang-kadang dia sebab apa ayah solat kat kadang? Pernah baca Quran tak? Tak pernah. Sebab apa? Ya, ayah sibuk. Wah, ayah sibuk. Ayah very busy. Jadi tak sempat nak solat. Ya, tak solat, tak sempat nak baca Quran. Ya, kita tuan-tuan cerminan kepada anak-anak. Apa yang kita lakukan, anak-anak akan lakukan. Maka segala dosa yang kita lakukan, anak-anak akan kira juga. Jadi jadikanlah kita ni suatu teladan yang terbaik untuk anak-anak. Makanya Allah kata, oi orang beriman, kalau kau nak murtad, murtadlah. Kalau kau nak tinggalkan agama, kehidupan bagaimana, pergilah kau. Ni aku akan gantikan kau dengan satu kaum yang mana kaum ni aku cinta mereka, mereka cinta aku. Allah kata. Kemudian Allah menetapkan, menyatakan sifat, empat sifat baik kaum tersebut. Adillatun, sebelum dia dah terangkan ayat ni, adillatun alal mu'minin. Orang baik bersifat baik kepada tiba berlemah lembut bersifat baik kepada orang mukmin. A'azzatun alal kafirin, bertegas dengan orang-orang kafir. Ni berlemah lembut orang-orang Islam, bertegas dengan orang-orang kafir. Kita kena dalam waktu kita kena
ya, ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan politik dan sebagainya. Maka ikatan akidah itu kita kena jaga. Putih ke dia, hitam ke dia, coklat ke dia, warna kulit dia, macam mana jenis politik pun dia, macam mana jenis maaf sekali pun dia, perpecahan pun tidak ada, bermacam-macam perpecahan pun, kita kena kembali kepada satu titik kesamaan, iaitu kesamaan akidah. Maka akidah ini pertama, ya, dengan jiran kita macam mana, dengan sahabat-sahabat kita, kita kena jaga. Tuan-tuan, Allah akan tanya semua tu. Sebab tu saya tak berkenan bila orang hanya semata-mata berperang disebabkan sikit saja masalah. Contohnya kalau jiran tu buat apa, buat pagar, maka terlebih rumah sikit, maka jadi sakit hati kita. Sebab apa? Kita rasa dia ambil hak kita ni, kita pun rasa geram, maka kita berperang dengan jiran. Dua-dua Allah laknat, tuan-tuan, yang dia laknat, yang kita pun Allah laknat, kita berperang. Sebab apa? Sikit saja buat pagar, terambil tanah kita. Kalaulah kita ini seorang yang positif, ya, kita tidaklah sakit hati kena laknat Allah lagi. Cuba kita fikirkan macam ni, apa yang diambil tu kita sedekahkan kepada dia, ya. Makanya selagi mana dia gunakan tanah kita, pahala kita dapat free saja. Kan bagus juga. Dah mati pun anak cucu dia guna tu, pahala kita dapat secara percuma, ya, tanpa kita buat apa, tanpa kita buat amalan yang banyak. Dia terambil hal kita, kita hadalkan, maka segala apa yang dilakukan, digunakan tanah kita tu, pahala dapat percuma saja. Ya, yang kedua, dia tak adalah sakit hati dengan jiran. Sebab tu bila mana kita ada timbul perbahalan dengan jiran-jiran, kita kena tajam titik persamaan. Maka orang yang paling baik ialah orang yang mendamaikan, memberi salam, yang mula-mula senyum, yang mula-mula cari titik persamaan. Itu yang paling penting. Yang kedua, tegas dengan orang kafir. Maka tegas dengan orang kafir ini kita kena tahu, bukanlah kita keras. Al-Azhar al-Kathirin, keras dengan orang kafir. Bermaksudnya keras dengan orang kafir ini adalah bertegas dengan dua hukum yang disepakati ulama. Macam mana kita bertahluk siasi sekalipun, macam mana kita bersahabat sekalipun dengan orang kafir. Maka kita kena tahu dia dalam buat dua perkara, iaitu perkara yang telah disepakati ulama akan wajibnya dan perkara yang telah disepakati ulama akan haramnya. Benda yang wajib, benda yang haram, ulama sepakat akan keduanya, maka tidak ada kompromi. Ya, contoh buat solat, maka kita berkawan, maka dia pun ada buat solat, okey-okey je lah. Ataupun kita dalam berpolitik, contoh kita bertahan syiatik, ataupun kita berkawan dengan orang non-muslim, tapi dia minta arak, yang mana arak ni telah disepakati oleh, ya, oleh ijma' bahawa dia haram. Maka kita tetap kata-kata arak hukumnya haram, tak maaf kalau nak beli sendiri, tak payah suruh kita belanja, dah basah-basah dapat dosa cuma. Ya, sifat yang ketiga, mujahidun fi sabilillah. Maka ini sifat yang perlu ada pada diri mukmin. Mereka berjihad di jalan Allah, sentiasa berjihad di jalan Allah. Siapa nak berjihad di jalan Allah ni? Ini ditakrifkan jihad. Apa makna jihad? Jihad di jalan Allah ni, Nabi kata, maqatala litakuna kalimatullah ya ulia fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang, barang siapa berjuang, barang siapa yang melakukan usaha, maka usahanya hanya semata-mata supaya agama Allah ni pada tahap yang paling tinggi sekali. Maka itulah jihad fi sabilillah, termasuk menuntut ilmu, termasuknya mengajar, termasuknya berjemaah, termasuk segala perbuatan yang ditujunya kepada Allah Taala, lillahi taala. Maka itu jihad fi sabilillah. Maka kalau dia berniat semenjak daripada dia keluar daripada pintu sampai dia balik, kalau ada apa-apa berlaku, maka dia mati dalam keadaan syahid. Sebab tu kalau kita nak keluar, tuan-tuan, maka niatkan macam mana aku nak keluar agar segala perjalanan aku pergi balik adalah untuk jihad kepada Allah, supaya kalau aku accident ke, maka mati aku mati pada syahid. Contohlah contoh, ya, kita niat nak musafir, tuan-tuan, niat nak musafir. Maka kita niatkan nanti dalam musafir aku nak pergi masjid, aku nak dengar kuliah dan ceramah agama. Itu sepanjang perjalanan dia dikira sebagai jihad. Makanya kalau berlaku sebarang musibah kematian, matinya itu mati dalam keadaan syahid, insyaAllah ta'ala. Sebab tu kena fikirkan dengan niat saja, mudah saja, contoh dengan niat saja. Ya, dalam masa yang sama kita nak musafir ziarah keluarga, tapi kita juga nak berjihad dengan cara menuntut ilmu.
maka mati kita itu mati dalam keadaan baik. Subhanallah, mudahnya Islam kita nak dapat buah-buah dalam Islam ini. Ya. Dan itu dalam hati Allah Subhanahu Taala yang akhirnya bila mana anak, bila mana Allah kata syarat yang keempat, syarat yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah. Allah menetapkan syarat yang keempat ialah dia orang yang berjihad mesti ada, mesti ada cercaan, mesti ada hinaan, mesti ada rintangan. Wala yakhafuna lawmata la'im, dia tidak takut kepada cercaan orang-orang yang mencerca. Maka dalam perjuangan ni kekadangnya orang sentiasa mencerca kita. Siapa yang mencerca? Biasanya kalau kita nak menegakkan kebenaran, mesti ada orang yang tak suka di kalangan empat golongan manusia. Kena tahu. Tapi kalau orang mukmin hakiki yang tak suka, kita kena muasabah, tuan-tuan. Tetapi kalau tak suka ni di kalangan empat golongan orang, maka perjuangan kita insya-Allah taala betul. Pertama di kalangan golongan musyrikin tak suka, orang-orang kafir. Ya. Kedua ni di kalangan orang-orang munafikin. Ah, munafik ni kita tak tahu lah. Ya. Yang ketiga di kalangan orang-orang zalimin, orang-orang yang zalim. Yang keempat di kalangan orang-orang fasikin, orang-orang fasik. Yang fasik ni bermakna orang-orang yang suka melakukan maksiat, maka dia fasik. Sekiranya kita melakukan kebenaran di kalangan itu salah seorang, salah satu golongan tak suka, insyaAllah perjuangan kita ni elok. Ya, siapa suka kan? Dia suka maksiat. Ya, tiba-tiba Imam Zakaria tangkap dia, tangkap khalwat, maka dia pun tak sukalah. Ya, maka kadang-kadang kita nak membuat satu kebaikan, memang ada orang tak suka. Lagi-lagi kalau kebaikan tu menentang kepada nafsu. Ramai orang suka nafsu, kita nak menentang kepada perkara yang menentang nafsu. Ah, itu yang menjadi musuh macam tu, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, rahmat Allah SWT, di antara peristiwa-peristiwa mereka zaman Nabi SAW ada berlaku peristiwa-peristiwa yang dinamakan Al-Mutasaqqitun Arafatun Dakwah, orang yang berkukuran jalan dakwah. Tetapi mereka ni di kalangan sahabat yang gugur sekejap, kemudian yang mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah SAW dan atas jalan Allah. Ya, di antaranya yang berlaku di dalam peperangan Tabuk. Ya. Yang berlaku kepada tiga sahabat, Ka'ab bin Malik, yang keduanya Murarah bin Ar-Rabi', yang ketiganya Hilal bin Abi Umayyah, berlaku kepada tiga orang sahabat. Diceritakan dalam satu hadis yang panjang. Waktu itu musim kemarau, tetapi mati ke Madinah berbuah renung. Ya, Ka'ab bin Malik kata tidak ada keadaan yang paling senang kecuali pada waktu itu aku betul-betul senang dan mewah. Tetapi aku dibuai dari kemewahan, maka aku terlambat untuk pergi berperang bersama Rasul dan sahabat ke peperangan Tabuk. Akhirnya bila mana Ka'ab bin Malik terlambat, tak boleh nak kerja, orang dah pun kaum muslimin dah pergi peperangan Tabuk. Balik dari peperangan Tabuk, maka berkumpullah kerumpulan daripada kaum munafikin. Ya, Nabi bila Malik balik peperangan Tabuk, Nabi singgah ke Masjid Nabawi. Kemudian Nabi dengar, Nabi dengar di kalangan orang-orang yang dah beri alasan, apa alasan kau tak datang perang? Ya, maka ramai dari kalangan kaum munafik datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ada hal tu, ya Rasulullah, saya ada kebusuran ni, macam-macam alasan. Ya, tetapi bila mana sampai kepada tiga orang sahabat, yang mana antaranya Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik tidak sanggup untuk berdusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengakulah, ya Rasulullah, sesungguhnya waktu ini adalah waktu aku paling senang sekali. Ya, aku meninggalkan jihad bukan disebabkan kesusahan, tetapi sebab aku terpedaya dengan kesenangan. Maka dengan tiga orang sahabat ini, Nabi menangguhkan hukuman. Maka diadakan pemulauan kaum muslim terhadap tiga orang. Yang kaum munafik tadi, yang bagi alasan bebas, Nabi lepaskan. Tapi mereka hanya bebas di dunia, tuan-tuan. Mereka hanya bebas di dunia, tapi mereka tidak bebas di akhirat. Mereka azab kubur mereka di kaum munafik. Akan tetapi bagi tiga orang sahabat ini, Nabi bagi mereka ini hukuman pengulauan ke atas kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin di Madinah, walaupun mereka ini jalan di samping, tidak menunggu kepada tiga orang sahabat. Ya, maka seringlah tiga orang ini menangis kepada Allah Ta'ala. Sampailah dua orang sahabat yang tua, iaitu Hilal dan juga Murarah, dikering mata. Pengulauan selama 40 hari 50 hari. Pada hari yang ke-40, maka Nabi kata suruh suami isteri pisah. Berpisah suami isteri, bukan bercerai, berpisah saja sementara.
ya, nak bagi dia sedikit terseksa. Sampailah Allah ampunkan kepada tiga orang sahabat ni. Ya, tapi tuan-tuan, tiga orang sahabat ni merupakan seorang yang tawabi, seorang yang betul-betul ikhlas taubat kepada Allah. Yang akhirnya pada hari kelima Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW menyatakan tentang bahawa Allah mengampunkan mereka ini. Maka ceria lah tiga orang sahabat. Nabi merupakan orang yang paling berbilu sekali, muka paling bersinar sekali bila disebutkan tentang peristiwa ini. Subhanallah. Maka sahabat pun ada yang beritahu pada Ka'ab bin Malik. Berbilulah tiga orang ni tuan-tuan. Ka'ab bin Malik dan tiga orang dan dua sahabatnya tu, bertiga tu hanya sekali dalam seumur hidup mereka tu bermula Islam, hanya sekali melakukan satu dosa iaitu tidak turun serta dalam peperangan, peperangan Tabuk. Itu saja tu disebab dipoi dia terpedaya dengan kesenangan. Tapi satu dosa tu dia rasa terlalu besar tuan-tuan. Kita hari-hari buat dosa banyak, kadang tak terasa macam tu. Nampak sangat tu hanya makam yang antara sahabat dan makam yang tertidur. Kisah kedua yang berlaku ni ke apa? Apa yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah? Apa yang berlaku pada Hatib bin Abi Balta'ah? Ialah bila mana Nabi telah mengumumkan kepada mereka, ya, kepada Hatib bin Abi Balta'ah ni, Nabi telah larang, ya, bila mana nak fathu Mekah tu, ya, iaitu bila mana nak fathu Mekah, maka diadakan satu rahsia. Dirahsiakan, ya. Apakah benda yang dirahsiakan? Nak fathu Mekah ni, ya, disebabkan selepas daripada peperangan Hudaybiyah, ya. Maka dirahsiakan satu strategi. Panas dekat tak mahu. Iaitu bila mana kaum muslimin nak menyerang kaum apa? Orang kafir Quraisy Mekah, orang tak boleh tahu sedikit pun. Maka para sahabat pun angkur. Ya, akan tetapi Hatib bin Abi Balta'ah telah melakukan satu kesilapan besar pada ketika itu. Apa kesilapannya? Kesilapan kecil saja. Iaitu tidak memberitahu apa? Iaitu sebab apa? Dia cuba nak memberitahu kepada sebab apa? Orang Quraisy. Agar orang Quraisy ya, menyerah kalah. Sebab Hatib bin Abi Balta'ah di dekat dekat Mekah tu ada dua orang yang sangat disayangi, iaitu anaknya dan isteri dia. Pada peperangan tersebut Nabi melarang para sahabat semua untuk pergi ke Mekah, akan tetapi Hatib bin Abi Balta'ah pun diputuskanlah surat kepada seorang perempuan, yang mana perempuan ini akhirnya ya dapat ditangkap oleh Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, kau pergi ke tempat sekian-sekian, kau tangkap perempuan tersebut. Maka Ali atur kepada arahan Nabi SAW ditangkap perempuan ini. Ya, telah saya nyatakan sebelum ini. Dan kemudian dijumpai surat, ya, di dalam sanggul perempuan ini. Maka Ali pun serahkan kepada Rasulullah SAW. Ini tuan-tuan, ya, Hatib bin Abi Balta'ah dan kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah SAW. Bila mana dibawa kepada Rasulullah SAW, dia kata, Hatib, apa yang berlaku pada kau? Kenapa kau nak bocorkan rahsia? Hatib kata, ya Rasulullah, aku bukan nak mengkhianati Islam, ya Rasulullah. Agar tetapi, ya Rasulullah, di sana itu ada isteri dan anakku. Dan di sana itu, ya Rasulullah, aku mengirimkan agar kaum Quraisy di sana menyerahkanlah. Aku bukan nak mengkhianati kau, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Hatib, pergilah kau dengan bebas, demi Allah telah mengampunkan dosa kau yang telah lalu dan yang akan datang. Kerana kau terlibat di kalangan peperangan Badar, 339 orang ni Allah ampunkan dia dosa yang telah lalu dan dosa yang lepas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam itu juga perkara yang berlaku di tempat yang dinamakan Masjid Rabb. Tempat ini nama yang bertempat di awal di sana tuan-tuan. Ya, dalam peperangan berjalan peperangan Tabuk juga, ya, terdapat segolongan orang munafik dan orang Islam, yang mana orang Islam ini tak tahu rupanya mereka ini bersekongkol dengan orang munafik. Sebab tu kita tak tahu tuan-tuan, ya, kita tak tahu di kalangan kita siapa yang munafik. Allah alam suwab, kita tak tahu, ya.
Masjid Dirar yang menyaksikan akhirnya Nabi mengarahkan para sahabat memaksa Masjid Dirar tersebut. Ya, ramai sahabat-sahabat yang terlibat di akhirnya bertobat kepada Allah Ta'ala. Ramai sahabat. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah SWT, semua ini adalah disebabkan keciciran-keciciran, gejala-gejala keciciran. Malam ini saya nak kupaskan tentang beberapa perkara. Kenapa terdapat orang yang dahulunya istiqamah di dalam hidayah yang akhirnya mereka ini kembali kepada kekufuran? Atau dulunya dia pernah dapat hidayah, kemudian dia meninggalkan kehidupan beragama. Maka ulama menetapkan ada paling kurang 10 sebab kenapa orang ini yang dahulunya ya tergugur, yang dahulunya seorang yang taat kepada Allah akhirnya meninggalkan kehidupan beragama. Ya, jadi kita kena tahu 10 perkara ini. Pertamanya, tiada ilmu. Tak ada ilmu. Perkara pertama, bila mana kita dah dapat hidayah Allah Ta'ala, maka kita kena cari ilmu macam mana sekalipun. Ilmu tuan-tuan, kadang orang tak tahu kita nak cari ilmu apa. Paling kurang, itu yang kena belajar. Ya. Pertamanya, ilmu yang kita wajib cari, ya, ilmu yang wajib. Pertamanya berkaitan tentang akidah. Segala perkaitan yang tentang akidah ni kita kena belajar. Sebab akidah ni kalau haram dia kata kita langgar maklumat murtad. Keluar daripada sama. Segala yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan tentang tauhid, maka itu yang kita kena jaga, kita kena belajar. Yang kedua-keduanya, apa yang berkaitan tentang fiqh. Fiqh. Sebab tu bab fiqh ni lagi banyak. Ya. Hukum daripada tahara bersuci, kita kena belajar. Hukum daripada ibadat. Hukum segala-galanya. Dalam bab fiqh, paling kurang ada 4. Ya. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 benda tu kita kena hadam habis. Tapi saya rasa lah sampai sekarang tak boleh habis surah Furqan lagi kan. Dalam bab fiqh ni kena habis. Bila seorang ustaz berhenti, kena sambung lagi. Habis buat ibadat, kena sambung buat muamalat. Tak boleh dah mula lagi. Okey, kita mula semula buat ibadat ya. Bermula dengan bersuci. Tak boleh tuan-tuan. Sampai bila nak habis buat ibadat ni, kalau kita tengok kita Fiqhul Adillah. Ya, Fiqhul Islami wa Adillah tu kalangan Dr. Wabah Suhaili. Depan ni tuan-tuan. Bila nak habisnya? Dalam bahasa Arab, kalau dalam kitab tu dalam bahasa Arab, kita pegang, kita depurkan tempat ini. Ya. Kalau kita jemahkan dalam bahasa Melayu, dua kali ganda tuan. Tak boleh, kita nak peluk macam tu. Itu dalam fiqh, Fiqhul Islami wa Adillah tu. Paling kurang kita kitab ayat tenang lah. Ya? Ataupun paling kurang kita kifayatul akhiyat. Itu kita kena hadam betul-betul. Habis bab fiqh, habis bab muamalat, munakahat. Munakahat, jinayat. Habiskan sampai semua tu. Selain itu orang tak habis sampai muamalat munakahat, sampai munakahat bab kahwin dah tentu. Bab jinayat kita habiskan. Sebab tu dia tak tahu bab hukum Islam di dalam negara. Bab kenegaraan Islam kita tak tahu. Sebab Tok Imam dia buat Tok Guru bila mana nak habiskan meninggal dunia. Kemudian sambung mula lagi bab tohara. Asal-asal bahai itu saja mulanya. Ya? Bab negara kenegaraan kita tak tahu. Bab al-wala, al-wilayah semua tu kita tak tahu. Ya, jadi kita kena hadam ilmu yang kedua, iaitu ilmu yang berkaitan tentang fiqh. Ilmu yang ketiga tadi bab tauhid akidah. Bab kedua ialah bab fiqh. Bab ketiga yang kita tak nak kita kena belajar ialah bab tasawuf dan akhlak. Tasawuf tu. Kerana apa? Zahir kepada solat kita, ibadat kita dah betul dah. Rukun dah terpenuh. Tetapi adalah ibadat kita terima. Rupanya kita tak belajar tasawuf. Ya, dalam syarat sah dalam fiqh, cuma itu je lah apa yang zahir sahaja. Tetapi kalau kita belajar bab tasawuf dalam hadis-hadis yang berkaitan tasawuf, kita akan merasakan Allah, kemungkinan banyak amalan kita Allah tak terima. Ya. Apakah bab tasawuf yang berkaitan dengan sifat mazmumah? Contoh riaknya, rujuknya, takabunnya, hubudunya, karahiyatul maut. Ya. Macam-macam lagi tuan-tuan. Kemudian di dalam bab tasawuf juga diterangkan tentang sifat mahmudah. Ya. Tentang tawaduk. Ya. Tentang khusyuk, tentang apa?
Khawfu min Allah, takut Allah. Semua tu kita pernah hadam. Cuma tasawuf ada berapa pengajian semua ni? Ha? Ada dua, okey lah. Ambil satu kitab. Satu kitab tentang buat tasawuf, hadamkan. Saya cadangkan buat kitab tasawuf ni. Ambil dari kitab Imam Ghazali min Hajjul Adil. Ataupun ambil daripada kitab Sa'id Tahawa. Sa'id Tahawa dia ambil daripada kitab Hantan Qiyatun Nas, penyucian diri. Kitab tu kalau kita bacakan, kitab ni, kitab yang dikarangkan oleh ulama-ulama ni, bila kita baca tuan-tuan, dia akan sampai kepada hati. Dia menjaga amalan kita. Maka tasawuf tu menjaga fiqah. Dan fiqah tu menjaga tauhid. Kalau kita belajar begitu. Tiga benda ni kita kena hadap. Kerana tasawuf itu menjaga segala ibadat di dalam ilmu yang kedua, fiqah. Dan segala apa yang kita lakukan di dalam fiqah itu dengan ibadat yang menatahan menjaga akidah, ilmu pertama, tauhid. Ya, tadi tingkatan ilmu. Ya, rupanya tingkatan-tingkatan-tingkatan tu yang bawah tu menjaga yang kedua, yang kedua menjaga yang pertama rupanya. Ada saling kait. Kalau kita miss salah satu di antaranya, kita akan menjadi golongan yang cicir. Kemudian kita kena belajar dua sandaran utama dalam Islam, iaitu bab Al-Quran, bab hadis. Kena belajar. Menipulah kita kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah SAW tapi kita tak nak belajar hadis. Hadis ni kita kena belajar, Quran kita belajar, bab tafsir-tafsir. Tapi ada di kalangan manusia, dia kata kita tidak perlu kepada tafsir Quran. Tafsir ayat tak perlu. Ya? Ini hati-hati dengan kalam-kalam yang macam ni, tuan-tuan. Kalam-kalam yang boleh menyesatkan. Dia kata kita ni tak pun tak payahlah ikut apa, ikut ulama-ulama. Kita ikut Quran Sunnah dah cukuplah. Hati-hati ya tuan-tuan. Siapa yang nak mentafsirkan Quran dan hadis tu kalau bukan ulama? Imam Syafi'i mentafsirkan Quran dan hadis berdasarkan apa, jutaan hadis, ribu, ratusan ribu hadis yang berada di dalamnya tuan-tuan. Nak tafsirkan satu hadis atau tafsirkan satu ayat, dia menggunakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang berada di kepala dekat kepala dia. Sebab tu kita juga nak ada mazhab. Tahap kita ni kena pada taklid. Tapi kalau kita dah maju sedikit, kita belajar ilmu agama, ilmu agama sampai pada tahap kita hafal 100,000 hadis, masa tu haram kepada taklid kepada mazhab. Contoh Yusuf Qardawi, Yusuf Qardawi ni dah sampai pada tahap al-hafiz. Al-hafiz iaitu dia hafal paling kurang 100,000 hadis. Ilmu-ilmu lain confirm dia kena ada. Dia hafal 100,000 hadis. Orang yang hafal 100,000 hadis pada tahap maka mujtahid, maka dia haram bermazhab kepada mazhab Syafi'i, Maliki, Mahambali. Dia kena ada dia punya pegangan sendiri. Tapi kita tuan-tuan, berapa hadis kita ada? 10 ada 10. Apa lagi? Ya, pada tahap itu ni kita terpaksa kita tatik kepada Imam Al-Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Yang keduanya, seorang tu gugur sebab umur dunia, cinta kepada dunia. Yang macam tadi saya sebutkan, dia kisah. Dia kisah dah okey lah. Ya. Masa dia miskin, tuan-tuan, masa dia miskin, dia jaga sekali ibadat. Tiba-tiba satu masa, Allah menjadikan dia dapat Allah bagi ujian. Kita kena tahu, kebanyakan orang, bila dapat ujian kesusahan, dia dapat bertahan. Tetapi bila mana Allah bagi kemewahan, kesenangan, dia tak dapat bertahan. Ramai daripada kalangan, saya jumpa orang-orang wajib ni. Dahulunya masa dia miskin, dia seorang yang rajin ibadat, istiqamah dalam ibadat dia. Jaga semuanya hukum langkah. Kemudiannya, bila mana Allah bagi dia sedikit ujian kemewahan dan kesenangan, dia dapat sedikit tender, dapat sedikit projek. Sedikit demi sedikit. Mula-mula tak nak solat Jumaat. Solat Jumaat jarang-jarang. Kemudian dia tinggal solat Jumaat. Lala dia tinggal kehidupan berharga-mu. Sampai pada tahap orang ni tuan-tuan, ini hafiz Quran, ni hafiz Quran. Ya? Sampai pada tahap dia lupa segala ayat yang dibaca. Ya? Dia lupa semua al-ikhlas tuan-tuan. Seorang hafiz. Nak berlaku tuan-tuan, kita sebut. Seorang al-hafiz. Hafiz Quran lah, bukan al-hafiz 100,000 hadis. Hafiz Quran. Surah Al-Ikhlas dia lupa macam mana. Sebab apa? Kehidupan harian yang penuh. Minum araknya, itu tuan-tuan. Sebab apa? Bermula dengan cinta kepada kehidupan dunia. Sebab itu kita jangan jadikan kehidupan dunia yang hanya semata-mata yang dibatang tu. Sebab itu orang-orang tanya. Ya, dia kerja kan, kita ni bekerja. Kita meletakkan kerja ni, tuan-tuan, jangan pertama. Pertama dalam kehidupan kita adalah ibadat yang pertama. Kita kena jadikan itu. Kalau kita letakkan ibadat yang kedua, habis kita. Maka ibadat itu yang pertama,
Kerja itu yang kedua. Aku bekerja adalah untuk ibadat. Bukannya aku beribadat untuk bekerja. Kita letakkan kita punya prinsip begitu. Yang ketiganya, takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk kadang membuatkan orang juga berkeciciran. Ya, maksudnya apa? Dia seorang itu takut kepada makhluk, dia akan melakukan apa yang makhluk guna. Ya, termasuk kepada takut pada jawatan. Takut kepada itu, takut kepada ini nak berjuang banyak. Sebab itu kita kena letakkan takut kita hanya kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan takut kepada makhluk. Barang siapa yang menetapkan takut itu kepada Allah Ta'ala semata-mata, dia tidak akan takut kepada makhluk. Maka dia akan, Allah akan menjadikan makhluk-makhluk itu takut kepadanya. Itu kena yakin betul. Perkara keempat, orang itu tercici disebabkan pengaruh kawan dan sosial sekitaran. Kita sudah tahu tuan. Sebab itu anak-anak kita kekadangnya, ya, kita latih dia dengan baik. Kita kena faham tuan, anak-anak ni lebih mudah terpengaruh dengan luar dan kawan-kawan daripada dia pengaruh dengan ibu bapa, tak? Biasa dengan ibu bapa, baik saja kan? Ya? Tiba-tiba punya dengan kawan, dia akan ikut lebih kawan daripada ibu bapa. Sebab itu ada bapa kes, ya? Saya guru, saya tahu tuan-tuan. Ya, saya guru, saya tahu. Di hadapan ibu bapa, dia merupakan macam tikus tuan-tuan. Buruk dia pun. Tetapi di belakang ibu bapa bersama kawannya, dia seorang apa, seekor singa. Bu, saya tak katakan seekor singa segala disebabkan keberanian, tetapi disebabkan macam perangai dia, liarnya dia. Sebab tu pakcik dan anak-anak kita dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia keluar. Sebab tu ulama menetapkan syarat taubat. Di antara syarat taubat apa? Di antara syarat taubat bila mana seorang itu nak bertaubat, pertamanya syarat taubat itu dia istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kemudian dia menyesal apa yang dilakukan. Kemudian ketiga, dia bertekad dan berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang sebelum ini. Yang keempatnya, kalau ada dia merampas harta orang, melakukan kezaliman, hendaklah dia meminta maaf dan dia memulangkan harta tersebut. Yang kelima, kita terlupa tuan-tuan. Syarat taubat yang kelima ialah ya, hendaklah dia meninggalkan rakan-rakan yang buruk dan meninggalkan persekitaran yang buruk. Ya, mencari persekitaran yang baik. Bukanlah dia berpindah rumah itu, tak akan. Kalau sebelum ni persekitaran buruk dia, dia sentiasa berada di kawan-kawan kedai kopi, dia tinggalkan kawan-kawan dia dan kemudian hijrah dengan kawan-kawan yang baru di masjid-masjid. Nak dapat kawan baik, tak jumpa kat disko dan tuan, kat pasar-pasar malam. Nak dapat kawan-kawan baik kat masjid, itu mudah dia cari kawan baik sebenarnya, tapi kita yang tak jumpa. Ya, maka hendaklah kita pastikan kita, diri kita, isteri kita, anak-anak kita berada pada persekitaran yang fi'ah-solehah, persekitaran yang baik, barulah dapat menjadi yang baik. Saya belum tahu ya, kata tuan-tuan. Ya, dululah sekolah mentah, sekolah menengah itu. Ya. Tetapi saya syukur kepada Allah Ta'ala, saya diberikan ibu bapa yang memaksa saya sekolah agama, tuan-tuan. Sekolah agama. Saya sekolah kat Gunung Semangkul. 2 minggu sekolah agama, saya lari daripada sekolah. Bukanlah saya lari daripada Gunung Semangkul Perak ke sini, tak ada. Saya lari lepas. Ya. Mak ayah hantar lagi, tak ada duit. Hantar juga saya ke sana. Makanya di sana, persekitaran yang elok pada kita itu. Sekarang saya tak tahu. Ya. Setiap malam saya diberikan dengan hadis dan takbir macam-macam yang akhirnya membuatkan kita sayang dan cinta pada Islam dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala sampai sekarang. Ya. Maknanya saya fikirkan, kalau lah ibu bapa saya tak memaksa saya belajar agama, persekitaran yang baik, saya tak tahu jadi apa. Sebab itu kita kena pastikan anak-anak kita paling kurang ada waktu dia dengan agama. Kalau di sekolah menengah biasa, puncak alam ke mana ke, paling kurang lepas tu jadikan jadual dia berada di sini, di surau. Sebab surau ni akan membentuk akhlak persekitaran yang baik buat dia-dia. Ini kita tahan-tahan anak. Tuan-tuan ambil lah. Jangan kau ni kalau suka buat nakal, buat bising, baik buka rumah ni, habis tuan-tuan. Ini ya, tak apa, bising tak apa. Ya, Amal Zakaria tak marah, aku dah boleh bising, budak-budak kan. Budak-budak tak apa, biasalah. Rotan lah sikit-sikit, sekali-sekala. Kita ada EJK tu tuan. EJK ni, tuan-tuan bagilah mandat kepada dia. Boleh rotan dia orang, tak apa. Persekitaran ni akan membentuk budak-budak, jadi orang yang baik. Yang kelima, dia pengaruh pasangan hidup. Ada juga di kalangan mereka yang dahulunya berada pada taat kepada Allah, bila mana berkahwin dia dapat pasangan hidup yang lain. Kemudian dia hanyut dengan pasangan hidupnya, tinggalkan kehidupan beragama.
Sebab itu bagi mereka yang belum berkahwin, yang tidak dicari pasangan hidupnya, nak cari, nak tahu pasangan hidup kita okey ke tak okey, satu je jalur tuan-tuan. Kalau kita ambil jalur lain, kita nak selidik ke apa, susah tuan-tuan. Satu je jalur, pilihkan pilih, kita istikharah kepada Allah Ta'ala, kita tanya Allah Ta'ala. Apakah istikharah tu? Istikharah tu maknanya kita tanya Allah Ta'ala, pendapat Allah Ta'ala. Selagi ini kita bertanya pendapat orang tu, tanya pendapat orang ni, tapi kita terlupa nak tanya pendapat Allah Ta'ala, membuatkan kadang kita tersalah pilih. Tentang pasangan hidup yang keenam, sebab-sebab seorang itu gugur daripada agamanya, sebab yang keenam adalah selalu meninggalkan jemaah. Sebab Nabi kata seorang yang sentiasa berseorangan ini, dia umpama seekor kambing di tengah-tengah padang pasir yang mana sentiasa diburu oleh serigala. Maka kambing ini akan pasti jadi mangsa serigala. Siapakah serigala itu? Serigala itulah syaitan dan iblis. Ya. Sebab itu tuan-tuan, pada solat jemaah ni, pada kita bersama dan berkumpul ni, ada kekuatan. Ya. Kemana saya bersama? Tapi Dato' Syekh saya, Ustaz Nazir. Ustaz Nazir ni dalam merupakan anak murid kepada Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni merupakan guru juga kepada Ustaz Syarhan yang terkenal. Maka dia ni bertetapu Ustaz Nazir dan Ustaz ada lupa semua lagi. Di antara syarat ni tuan-tuan, ya, saya belajar sedikit-sikit cara-cara untuk kita berubah daripada orang yang kerasukan jin sihir. Di antara syarat-syarat nak libatkan dalam beri kekuatan kita, ya, ialah dengan cara kita melalui solat Jumaat. Pertamanya, tak boleh melakukan maksiat. Yang keduanya, sentiasa solat Jumaat. Saya terfikir kenapa solat Jumaat ini menjadi syarat. Maka bila dikaji-kaji hadis, rupanya solat Jumaat, solat berjemaah ini mendatangkan kekuatan bagi orang yang melakukan. Justru itu seseorang itu bila mana sentiasa melalui solat Jumaat, dia bukan sahaja solat bersama-sama, tetapi Allah beri dia satu power yang tak ada pada orang lain. Dia ada kekuatan untuk menghadapi nafsu, dia ada kekuatan untuk menghadapi iblis dan syaitan, dan dia ada kekuatan untuk menghadapi musuh Islam. Dia ada kekuatan. Makanya orang yang melazimi solat jemaah, kita tengok akan rasa apa, berani untuk berhadapan untuk menegakkan perkara yang hak. Tetapi bila seorang itu meninggalkan solat jemaah, tuan-tuan, kita tengok dia ada ketakutan pada diri dia. Takut pada segala-galanya, takut pada hantu, baru takut pada itu, takut pada ini. Ya? Jadi orang yang sentiasa melazimi jemaah ini, setan takut, semua takut. InsyaAllah ta'ala. Perkara ketujuh, sebab ketujuh dia ini sentiasa seorang yang keras ataupun terlalu mudah. Terlalu keras atau terlalu mudah dalam syariat. Dalam satu hadis, bila mana Nabi menolak tiga orang sahabat yang datang kepada Aisyah. Dia kata, Aisyah, ya Aisyah, apa yang Rasulullah sudah buat? Aisyah kata, Rasulullah sudah buat amalan begini-begini. Nabi kata, apa? Tiga orang ni, dia kata, kalau macam tu, amalan Rasulullah tak ada apa lah. Amalan kami lagi hebat. Seorang kata, saya sentiasa kemulai dan saya tidak akan tidur. Seorang kata, aku sentiasa berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Dan setiga orang yang ketiga kata, aku tidak akan beribadat, aku tidak akan berkahwin selama-lamanya sebab aku nak beribadat. Sampai kepada Nabi SAW berita ni. Ya? Maka Nabi cantik tiga orang ni. Nabi tanya, betul ke kau yang cakap macam ni? Ha, sahabat tu kata betul. Maka Nabi kata, aku ini orang yang sentiasa berkemulai, bertahajud, tapi aku juga orang, aku juga tidur. Ada waktu tidur. Lepas tu Nabi kata, aku juga sentiasa berpuasa, tetapi aku juga berbuka. Satu hari aku berpuasa, satu hari aku berbuka. Kekadangnya aku hanya berpuasa hari Isnin dan Khamis sahaja. Dan aku juga seorang yang mengahwini wanita. Aku beribadat dan aku juga berkahwin. Ini semua, Nabi kata, ini semua sunnahku. Kemudian Nabi kata, فَبَيَّ الْغَبُ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang tidak ingin, tidak berminat untuk melakukan sunnahku yang tadi itu, dia bukan umat aku, dia bukan golongan aku, Nabi kata. Aku ini orang yang berkeras sangat, bukan golongan orang yang melakukan sunnah Nabi SAW. Lama kelamaan orang ini akan jemur dari Islam dan meninggalkan Islam. Syekh Fatih Yakan dia kata, dia pernah jumpa dengan seorang
yang amat keras di dalam Islam, di dalam tahajud dia, dia sentiasa tahajud. Ya, dia tengok orang buat orang apa orang buat masyak, dia kata-kata orang ni dah mutak ni, orang ni dah mutak tak kata ni. Akhirnya tuan-tuan, dia menjadi jemu dengan Islam yang akhirnya dia jadi mutak. Ya, dia jadi mutak, dia jadi jemu sebab terlalu keras dalam Islam ni. Dia kasi Islam ni musahkan akhirnya. Dia keluar daripada agama tuan-tuan. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Dan terlalu juga bermudah, tak boleh juga. Ya, terlalu bermudah dengan agama, dengan ribatnya, dengan rasuahnya. Oh, tak boleh makan babi. Ya, rasuah ambil juga. Tuan lama, dia haram. Kalau pergi pasar di Indonesia tu, dia tengok, teliti. Betul-betul. Ada tak? Saya tak tahu. Adik saya tahu. Cara-cara nak tengok bakut tu. Oh, ni ada babi ni, ada minyak babi ni. Saya tak tahu. Maka ada orang berjam-jam sebab nak tengok label, takut makan babi. Kemudian kerja makan rasuah tuan-tuan, benda tu sama, dia haram semua. Kita takut dah makan daging babi. Eh, sedangkan daging babi ni tuan-tuan, daging babi ni, kalau kita tak tahu kandungannya babi, kita termakan, halal hukumnya, tak berdosa bagi diri kita. Tak halal. Ha, termakan. Dan dalam Islam, kita sebenarnya tak perlu pun untuk selidik betul-betul. Eh, ada babi ke, pangkutnya ada minyak babi ke, tak perlu sebenarnya. Dalam Islam, dalam hukum fiqh sebenarnya, hanya kita berhukum pada zahir. Oh, walaupun tak ada label halal jakim. Walaupun tak ada. Oh, tak ada label halal lah. Kita ambil makan. Ikut hukumnya, kalau ada babi pun sendiri kandungan babi, maka dia tak dosa dari hukum. Tetapi dalam bab rasuah, memang dah tahu benda tu rasuah atau tak haram. Ini berdosa. Tapi kita meringankan. Ini ada orang datang ikut saya, Ustaz, jaga kat saya. Kadang-kadang pergi yang mana? Ha? Dia nak buat rumah pun ni. Dia kata kadang pinjaman apa, pinjaman Islam ni susah lah Ustaz. Bank Ustaz pinjam apa, bank komersial, pinjaman komersial. Ya, pinjaman riba. Dia sahaja cadang daripada saya untuk melakukan riba. Saya kata saya tak lihat mudah. Tak mudah, saya tak lihat dia punya faedah macam mana. Saya lihat dia halal ke tak halal. Ya, saya lihat Allah laknat ke Allah redha kepada dia. Sebab tu kita kena tengok. Kalau kita nak lakukan satu tu, kita tengok. Jangan nilai pada nilai dunia saja. Kita nilai adakah benda tu Allah redha ataupun Allah laknat, Allah suka ataupun Allah benci. Kita kena tengok pada benda tu. Perkara yang kelapan, mereka ini sentiasa terdedah kepada penyakit hati. Yang tadi saya kata, ia takabur, ujub dan sebagainya. Penyakit hati sentiasa akan datang pada kita tuan-tuan. Bila mana solat terkadang, ataupun solat tahajud, ataupun melakukan ibadat, ya, ataupun kita kadang ada takut bergerak, maka kita lakukan masuk duit. Maka ada akan ada penyakit hati itu datang kepada diri kita hingga dia akan berkata, ya, engkau ni hebat sungguh lah, ya, sedekah banyak, engkau ni solat hebat sungguh lah, solat kau khusyuk. Dia akan datang macam itu tuan-tuan. Kemudian dia akan mengkomparekan kita dengan orang lain. Orang lain tak ada pun sedekah. Orang lain ibadat tak ada pun macam kau. Itu tuan-tuan, itu bisikan syaitan dan bisikan nafsu. Kalau kita layan, maka kita berdosa. Ada tu tetap ada tuan-tuan. Akan tetap hinggap. Kalau kita melayan, kita berdosa. Maka Imam Ghazali mengajarkan macam mana kita nak hindarkan. Maka bila kita komparekan kepada orang lain, kita akan jadi tuan-tuan. Ya? Kita kena katakan, belum tentu apa yang aku bagi ini Allah terima kamu. Ya, untuk supaya kita jadi tawaduk. Dan belum tentu orang itu tak sedekah, aku sedekah, aku ini lebih, ya, lebih hebat. Ataupun aku amalannya lebih hebat dan dia tu amalannya biasa-biasa. Belum tentu aku ini lebih hebat. Sebab apa? Sebab kekadangnya dosa aku lebih banyak. Orang kat sebelah aku ni tak ada dosa. Sebab tu kalau rasanya kita ni nak ternaik hati, kita rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Kita kena kata dalam hati, aku ni banyak dosa, orang-orang lain tak ada dosa. Ya? Maka aku ni bukanlah mulia sangat. Kita kena lawan itu. Kita fight dengan kata-kata hati. Ya? Lepas itu akan datang. Tetapi kalau kita ni sentiasa terdedah dengan hati, kemudian kita lawan, kita layan. Eh, betul juga, aku ni hebat juga, sedekah aku banyak. Eh, hebat juga aku ni, aku zikir, mulai mana zikir? Mula aku pun makuik, dia pun mulai tak tahu, tapi pun zikir banyak aku. Haa. Masa tu pun kita layan, maka kita akan berdosa, amalan kita akan tertolak tuan-tuan. Kemudian perkara sembilan yang menyebabkan kita ini jatuh tuan-tuan daripada agama, apabila kita meninggalkan amalan-amalan sunat tuan-tuan. Ya?
Kita hanya tumpu fokus pada amalan-amalan wajib. Sebab tu kenapa ada amalan sunat? Amalan sunat ni digunakan adalah untuk supaya kita dapat fokus pada amalan wajib. Sebab tu jangan leka pada rawatib, jangan leka pada zikrullah, selawat. Benda tu semua zikrullah, selawat, tahajud, ya. Segala-galanya itu semua membuatkan kita ni ingat pada Allah. Apa maknanya terjaga segala ibadat kita. Yang kesepuluhnya jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Ya, orang itu sentiasa jauh. Jauh sedikit demi sedikit, lama-lama habis juga. Sebab tu kalau kita tengok seorang sahabat kita, menjadi tanggungjawab kita tu, kan? Kalau dia ni dulu seorang yang rajin beribadat, rajin di masjid, tiba-tiba kita tengok dia ni seorang yang tak rajin beribadat. Menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita yang Allah akan tanya, apa engkau lakukan pada orang tersebut? Maka hendaklah kita ziarah dia. Nabi kalau nampak orang macam tu, Nabi ziarah dia, tanya sebab apa masalah. Kalau ada masalah tu, orang tu, contohnya masalah orang tu masalah kewangan tu apa, kita kena bagi support dia sepuluh kewangan. Ya? Kalau dia mula kembali ibadat dia tu, selepas itu dia buat ibadat, dia dapat pahala. Kita buat ibadat pun kita dapat pahala. Tak mungkin tuan-tuan dalam badannya. Macam tu juga, kalau kita tengok orang tu mula terpesong lebih sedikit, menjadi tanggungjawab kita untuk berpesan, cukup tarik dia balik kepada Islam. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Asr, وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ, berpesan-pesan, menasihat, saling menasihati perkara yang benar dan perkara yang sabar. Dalam waktu itu, ya, sifat orang beriman dari kita rahmatullah Allah Subhanahu Taala. Dan kemudian ada lagi, ya, saya secara ringkaslah, ya. Ya, pagi akan kata dan saya tambah beberapa dari kita tasawuf. Untuk menjadikan kita di seorang yang istiqamah dalam agama, hendaklah kita lakukan 7 amalan dan kemudian kita amalkan 7 sifat. Buat 7 amalan dan amalkan 7 sifat. Apakah 7 amalan itu? Pertama, hendaklah kita sentiasa mendalami agama. Yang pertama, kita dalami agama. Jadikan setiap waktu kita dalam kehidupan harian kita, tidak boleh satu hari terlepas miss kita tak belajar agama. Walaupun sebentar, kita sekarang dalam internet, top sekali buka YouTube, Ustaz Azai terus. Boleh? Ya? Jadi daripada kereta sekarang ni masuk CD, dengar saja, macam tu boleh. Jadikan setiap hari agama kita, kehidupan kita, belajar agama setiap hari. Satu rukun dalam hidup. Yang kedua, hendaklah kita dari sini program-program tarbiyah. Program-program tarbiyah macam ni lah. Ya? Sesekali kita buat usrah, tuan-tuan. Usrah ni apa? Usrah ni. Usrah ni ialah kita buat kelompok. Ya? Kelompok, kemudian kita bincang pasal agama. Usrah ni biasa tak ramai orang. Kalau macam ni ceramah ke tuan. Usrah ni dalam 10 orang atau 11 orang. Maka ni masal mana katakan rukun usrah nak ketiga, ta'aruf takaful, ta'aruf takahum takaful. Maka dia akan sampai pada tahap takaful. Takaful ni bukan kesyuruhan, tuan-tuan. Minta maaf, eh. Ya, takaful ni maknanya saling tolong-menolong. Mula-mula ta'aruf, dia akan berkenalan di kalangan 10 orang. Berkenalan. Ya, bila dah berkenalan, akan datang kedua, tafahum, saling memahami. Dah kenal, dia kita faham. Dia ni kerja macam mana, susah atau senang, perangainya macam mana. Bila pada tahap memahami, kita akan saling tolong-menolong. Dah kita tahu dia susah, maka kita pun bantu dia. Ya. Bila kita tak ada program tarbiyah ni, tuan-tuan, orang yang susah dia akan hanyut dan terus hanyut terbuat. Kesian orang. Kena buat usrah ni. Kena buat usrah ke apa. Yang ketiganya, hendaklah kita melazimi jemaah, solat jemaah dan sebagainya kat sini. Bersama berkumpul pun berjemaah juga. Yang keempat, hendaklah kita memelihara ibadat-ibadat sunat. Jangan pandang ringan ibadat sunat, zikrullah dan selawat kena sentiasa. Maka ni imam, kalau kita haji dia apa? Al-Maqsurat tu, tuan-tuan. Al-Maqsurat. Al-Maqsurat tu macam biasa saja tu, tuan. Tapi saya kaji dia punya hadis-hadis suruh pula Al-Maqsurat tu. Bermacam-macam azimat kelebihan terkandung di dalam Al-Maqsurat. Untuk mudah bayar hutang, Al-Maqsurat. Untuk membuatkan Allah memilih kita sengkaja, Al-Maqsurat. Untuk membuatkan kita jauh daripada jin dan sihir, Al-Maqsurat. Semua tu. Kalau kita amalkan pagi dan petang atau pagi dan malam, insyaAllah, insyaAllah kita terpelihara daripada perkara bencana. Yang kelimanya, memilih kawan. Kena memilih kawan. Ya, kalau kita ada kawan buruk, kita dakwah dia supaya masuk, supaya ikut kita kepada jalan benar. Kalau dia tak nak tinggalkan maksiat, kita tinggalkan dia.
kena macam tu, tinggalkan dia. Memilih kawan ni sangat penting. Kalau anak-anak kita macam tu juga, terus tinggalkan kawan yang buruk-buruk, pilih kawan-kawan yang baik. Yang keenam, memilih persekitaran yang tertarik dan cinta, jatuh cinta untuk berada di masjid, ya, di surau. Dan ketujuh, untuk memilih pasangan hidup bagi yang belum berkahwin. Bagi nak dah kahwin tu, nak test-test tambah boleh juga. Jadi minta sign. Sign isteri. Barang orang perempuan sahaja, buah je, betul-betul pun. Itu tujuh perkara kita kena buat. Dan tujuh, amalkan tujuh sifat. Amalkan tujuh sifat. Pertama, kena ikhlas Tuhan. Kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya, kalau kita luar daripada keluar, bila mana? Iblis. Iblis kata kepada Allah, ya Allah, oleh kerana engkau telah menguntungkan aku sesat, aku akan, maka aku berazam dan beritakan, aku akan sesatkan seluruh anak-anak Adam. Dan aku pasti berjaya sesatkan mereka, kecuali satu golongan saja aku tak akan dapat sesat mereka, iaitu illa hamba dengan muhlasin, iaitu hamba-hamba punya ikhlas saja aku tak akan dapat sesatkan mereka. Maka sifat pertama hendaklah kita beramal dengan sifat ikhlas. Yang keduanya sabar, tuan-tuan. Sabar, sebelum ni saya dah kata sabar ada tiga peringkat. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam musibah. Kena ada dalam waktu bab sabar. Ini kerana dalam bab sabar ni ada kekuatan dan pertolongan Allah Taala. Yang ketiganya sabar ni apa? Sabar ni bukan sebab, tuan-tuan. Dekat-dekat sama sabar tak. Sabar ni bermaksud tetap pendirian, tak mudah terpengaruh. Disebabkan sabatlah disebabkan sabat Said Kutub dan Hasan Al-Banna mampu untuk menawan Mesir. Ikhwan muslimin mampu untuk menawan Mesir, sampai kan mampu untuk berdakwah dekat pak-pak kelab-kelab malam, tuan-tuan. Sabat. Sebab apa? Dia ada kekuatan. Orang ni kekanak ada kekuatan sampai dia mampu mempengaruhi orang. Maka Imam Abu Hasan Al-Banna, dia ada kekuatan bukan saja berdakwah kat apa dekat persekitaran, dia mampu berdakwah kat diskusi-diskusi, tuan-tuan. Kekuatan dia lah. Kita tak sampai ke situ. Kita kekuatan kita mungkin kat kawan-kawan kita. Sebab kalau kita nak test dakwah kat disko, tak jadi dakwah, tuan-tuan. Kita berlanjut itu. Ya? Nak pergi kat disko, cakap ayat, kat isteri ayat, apa nak pergi, nak berdakwah kat disko. Tengok balik sampai satu mana, balik-balik, gegah habis sini. Atau ada ketan cium ke sini. Ketan cium sana sini. Rupanya dia yang pengaruh. Jadi kalau tak ada kekuatan, jangan berani-berani. Ya? Yang keempat, azam dan tawakal. Sifat yang keempat, selalu kita bertekad, berazam, tetapi kenapa azam kita tak jadi? Kita berazam nak tinggalkan rokok. 2-3 hari je, lepas tu tak tahan rokok lagi. Kita berazam nak tinggalkan maksiat. Tak tahan. Kita berazam nak buat tu, tak jadi. Kenapa? Sebab kita lupa tuan-tuan, syarat azam ialah tawakal. Itu lupa. Sebab Allah kata, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila kamu berazam, jangan lupa tawakal kepada Allah. Serah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sebab itu bila mana kita berazam dalam hati, kita akan ungkapkan, Bismillahirrahmanirrahim, تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Sama dia serahkan kepada Allah, ya Allah, aku berazam untuk meninggalkan rukuk, tolonglah aku, aku pasrahkan, serahkan kepada rukuk, tolonglah aku untuk meninggalkan tapi aku rukuk. Kita kena macam tu. Selalu tak jadi azam kita sebab kita tak serah pada Allah. Maka Allah kata, kau tak ada kekuatan untuk melakukan perkara ini. Aku yang buat, aku yang kuasa. Yang kelima ni mujahadah. Bila kita dah berazam tu, maka kita kena mujahadah. Bila mana seseorang itu mujahadah ni apa? Mujahadah ni dia jihad. Mujahadah ni maksudnya dia lawan nafsu dia, lawan segala kehendak nafsu. Ni mujahadah senang tak? Ya. Bila mana seorang itu berazam untuk tekad berada di jalan Allah, jalan kebenaran, mengamalkan sunnah, mengamalkan apa terkandung dalam Al-Quran dan sunnah, di situ dia akan ada ujian-ujian yang bermacam-macam. Ujian dari sudut kesenangan, kemewahan dunia, dari sudut nafsu dia dan bermacam-macam. Ya, di situ tuan-tuan diperlukan satu sifat, iaitu mujahadah. Barang siapa yang tahan kepada mujahadah, maka Allah akan memberikan satu nikmat yang orang lain tak dapat.
Walladzi najahadu fina lanahyiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah kepada kami, dia sanggup menempuh jalan mujahadah, kami akan tunjukkan kami dia jalan yang sebenar. Selalu kita terbesok sebab kita tahan tuan. Tapi kalau kita betul-betul tahan, kita akan sampai kepada jalan Allah yang sebenar. Di dalam kita dikarang oleh Ustaz Zulkifli Ismail. Saya lupa kitab tu, minta maaf. Tapi dah lama saya belajar kitab tu. Ya? Bahawa seseorang itu kadang-kadang menghadapi, bila mana dia nak terjun ke jalan Allah Ta'ala, dia akan menghadapi satu keadaan yang dinamakan Al-Ikisar Wal-Ikirar, iaitu dia rasa macam terlalu susah, tuan-tuan. Terlalu susah nak tinggalkan benda itu, terlalu susah. Ya, orang tak nampak dia, tuan-tuan. Orang tak nampak dia, tetapi dia menghadapi satu kesusahan yang terlalu susah. Tetapi bila mana dia sabar, dia bermujahadah dan sabar dalam mujahadahnya, maka Allah akan memberikan satu benda yang orang-orang lain tak nampak. Ya, benda itulah dinamakan sebagai hidayah dan taufik, tuan-tuan. Ya, sampai pada tahap dia akan pada satu makam dihijab makam dia. Ya, dihijab makam dia. Ah, ini kita belajar tasawuf, tuan-tuan. Kita akan dalam belajar tasawuf, kita akan nampak macam tu. Sifat yang keenam, tawaduk, rendah diri. Biasa ramai di kalangan kita yang mereka ini terkukur-kukur, tercicir daripada jalan Islam. Mereka ini memilih jalan yang salah disebabkan mereka tidak ada tawaduk. Bila Allah kurniakan pada dia ilmu, mereka jadi dia rasa, ya, aku ni ulama, maka aku kena bergaul dengan para ulama. Oh, pakai tak ada kelas lah kau dengan biasa nak gaul dengan orang-orang ulama. Ya, bila dia seorang yang ahli ibadat, dia rasa tak ada standard dengan orang lain. Orang lain ni jenis bawa-bawa, aku makam tinggi. Ada tuan-tuan jumpa seorang tu sampai dia kata, aku wali Allah. Ya, sebab apa? Sebab bila dia berdoa, doa ni makbul dan amalan dia banyak, sampai dia kata, aku wali Allah. Dia tak tahulah wali Allah, tak mengaku wali Allah. Syarat seorang wali Allah, dia tak akan sama sekali mengaku wali Allah, kerana Allah akan menyembunyikan wali di kalangan orang-orang biasa yang tawakal. Bila mana seorang itu mendakwa diri dia wali Allah, dia bukan wali Allah, bahkan dia wali syaitan. Dia adalah orang yang terpedaya di kehebatan diri dia yang palsu. Allah bagi ujian dia ketaatan. Rupanya, bukannya Allah nak sayang dia, Allah nak benci dia. Sebab apa? Ada takabur pada dia. Sebab itu kita kena tahu untuk rendahkan hati kita. Ya, kita ni orang biasa saja, tuan-tuan. Ya, sebab itu bila kita rasa kita ni hebat sangat, kita kena rasa, kita kena ya apa? Kita kena anggap akulah kita ni daripada air mani dan tanah yang minum. Ya, yang last sekali, ya, dah dapat syarat daripada tadi saya pun dia dulu. Dah maaf dah, tak terlebih sikit. Khauf min Allah, takut kepada Allah. Pulaklah kita melekatkan takut itu hanya kepada Allah. Macam Ustaz Ridwan tu kata tadi lah, seorang yang takut kepada Allah bukan lari daripada Allah, tetapi seorang yang takut kepada Allah itu adalah dia kena dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, macam mana syair Rabi'atul Adawiyah. Aku Rabi'atul Adawiyah kata, ya Allah, kalaulah aku beramal ini adalah, kalaulah aku beramal melakukan ketaatan ini adalah untuk mendapat syurga-Mu, ya Allah, bukan semata ikhlas kerana Mu nak dapat syurga-Mu, Engkau haramkan aku daripada mengecap nikmat syurga-Mu. Ya Allah, kalaulah aku meninggalkan maksiat, ya Allah, kerana aku takutkan neraka-Mu, ya Allah, Engkau haram, Engkau masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Begitulah Ras Rabi'atul Adawiyah yang tak ada pada kita. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah kita minta kepada Allah, Allah jadikan kita seperti mana, sifat kita seperti mana yang ada pada Rabi'atul Adawiyah dan para kekasih Allah. Yang belas kali adalah khauf, yaitu khauf min Allah, takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan diri dia tidak takut pada makhluk. InsyaAllah Ta'ala, yang baik datang daripada Allah SWT, keburukan itu datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.